Oke guys, balik lagi di channel kita ya. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan putar layar otomatis di HP Vivo Y18. Jadi teman-teman, di sini ada dua cara yang harus teman-teman ketahui ya. Ada dua cara kita bisa menonaktifkannya langsung dari layar atas seperti ini ya, dan kita bisa dari pengaturan. Nah, ini di video sebelumnya kegunaan dari putar layar otomatis ini jelas sudah kita buat videonya, tutorialnya kegunaannya apa. Jadi teman-teman, ini saya refresh lagi kegunaan dia itu untuk membuat suatu menu aplikasi menjadi mode, dari mode portrait ke mode landscape ya, dari mode berdiri ke mode samping gini ya, dari mode seperti ini kemudian jadi seperti ini. Nah, itu gunanya dari putar layar otomatis. Kita contohkan dari WA ini ya. Nah, ini posisinya portrait ya, kita buka portrait dan bisa kita pakai seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita bisa pakai mode landscape dan portrait seperti itu. Itu kegunaan dari putar layar otomatis. Nah, di sini kita akan menonaktifkannya agar tidak ketika kita putar layarnya aplikasi ikut muter juga. Nah, di sini cara yang pertama dari sini ya teman-teman, dari atas. Cara yang pertama dan cara yang kedua, kita masuk dari menu pengaturan. Menu pengaturan, kemudian kita pilih yang namanya putar layar otomatis. Di sini teman-teman klik saja sekali maka sudah nonaktif. Oke, mungkin gitu aja teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.